Bolanya kali ini barengan Oki dan Ica. Kita lagi di mana nih, Ca? Ada di Asian Festival Senayan. Asian Festival Senayan yang merupakan salah satu acara pendukung buat para penonton yang ada di sini, baik itu penonton tuan rumah, masyarakat di Kota Jakarta, dan juga penonton-penonton yang datang dari luar negeri untuk mendukung negaranya bermain di Asian Games, tepatnya di Jakarta, Gelora Bung Karno. Nah, Asian Festival ini ada banyak nih, Cah, ya ternyata ada ya. Ada tiga ada zonanya. Zonanya apa aja tuh? Ada zona Atung, sama Bhin Bhin. Sesuai dengan maskot di Asian Games. Nah. Jadi masing-masing maskot punya zonanya masing-masing. Nah, untuk itu BOLAmania penasaran pasti kan di dalamnya kira-kira Asian Festival ini apa aja nih? Mau ngapain aja di sini? Oh, betul. Apa ada merchandise atau makanan, minuman mungkin yang bisa memanjakan para supporter atau penonton yang datang di sini? Yuk ikut. Tapi tar dulu. Sebelum masuk, follow dulu, like dan subscribe YouTube channel Tabloid Bola. Oke? Kalau di-subscribe nggak jalan ya? Iya. Ayo, ikut. Cak, berhenti sini dulu, Cak. Jadi ternyata BOLAmania di sini tuh banyak banget stand-stand makanan. Iya. Dan makanannya juga mewakili dari negara-negara Asia. Betul. Namanya juga Asian Games. Halo. Nah, BOLAmania jadi di sini selain makanan tadi ada apa aja? Kopi. Terus ada satu stand yang namanya Unity in Diverse Soto. Jadi soto-soto dari semua Indonesia nih dikumpulin di satu stand. Ada. Kita. Tadi pas lu jalan-jalan nih, Cak, lu ngeliat ada makanan favorit lu nggak? Ada. Apa tuh? Es krim. Nah, belum tentu makanan favorit lu jadi makanan favorit negara supporter lain. Jangan pede dulu. Nah, BOLAmania. Jadi kalau misalnya BOLAmania pengen kesini, kalau anak Jakarta bilang sih daerah ini namanya Parkir Timur Senayan ya. Jadi kalau datang ke GBK tinggal naik bis yang ada di shelter nunggu dan menuju ke gate 5 ya. Nah, jadi kalian langsung masuk. Kayaknya itu juga bagus tuh, Cak, kayak merchandise gitu deh. Situ deh, kayaknya official merchandise dari Asian Games ya. Yuk. Nah, ini dia nih merek 361. Ada baju. Dari mana sih, Mas? Ini merek dari mana nih, Mas? Ini kita dari Cina, Kak. Dari Cina? Iya. Tiongkok ya? Iya. Oh, ini official merchandise ya? Iya, official. Soalnya sering lihat dipakai sama beberapa volunteer Asian Games. Ini tas kita juga nih 361 nih. Oh, nih buat Mas deh. Enak aja lu, buat gua lah. Jadi dia jual sepatu, kaos, topi nyokel, jaket. Promo, masih promo, Mas. Topinya normal. Nggak ada diskon berarti. Aduh, sayang sekali BOLAmania ya. Jadi kalau mau beli masih harga normal, belum ada diskonnya. Mungkin abis Asian Games bisa didiskon. Ya, ada topi. Satu topi ini dibanderol 159.000. Iya, 159. Kalau kaosnya? Kalau kaosnya itu kita macam-macam. Semacam ya? 2 juta. 350.000. Ya, semoga bisa laku, laris ya. Amin. BOLAmania. Setelah tadi kita dari zona Atung, kita akan masuk ke zona Kaka. Siapa tahu bisa ketemu Bhin Bhin sama Rido sama Ivan. Oh, itu Slank. Bang Slank. Gimana, Cak? Siap? Oke, kalau di Atung kan kebanyakan tadi makanan. Nah, apakah di Kaka juga zonanya penuh dengan zona kuliner? Betul. Kita lihat ya. Yuk. Kira apa nih, Mbak, alasannya Mbak jual pernak-pernik kayak gini di event Asian Games ini? Kita kan ada komunitasnya, Mas. Awalnya memang berangkatnya dari kita kolektor. Terus karena masuk komunitas, barang juga udah numpuk di rumah terlalu banyak. Kita boleh jual juga sebagian, tapi tetap ada untuk disimpan. Kebanyakan dari mana? Luar negeri apa kebanyakan? Orang kita sendiri Indonesia? Ya. Lebih banyak orang luar kali ya. Karena kayak gini juga patung-patung orang luar kan lebih suka kayak gini ya, kerajinan. Mereka melihatnya menarik, unik gitu kali ya Mbak ya. Kemungkinan, karena kan mungkin di sana patung-patung juga nggak terlalu ini ya. Mereka kan lebih patungnya kemana? Kalau kita kan Indonesia lebih ke patung-patung kayu sama batu gitu. Jadi mereka lebih buat artnya lebih ini kayaknya kalau buat orang-orang bule gitu. Oke, terakhir nih Mbak, harapannya Mbak dengan Mbak berjualan seperti ini kan ikut mensuksesan dan memeriahkan Asian Games nih di Jakarta. Apa Mbak harapannya buat Mbak sendiri? Harapannya? Ya nanti-nanti kalau ada lagi biar kita bisa ikut lagi dan lebih maju lagi aja deh komunitasnya gitu. Karena kan ini komunitas memang awalnya dari komunitas jadul pertama kali ada memang kita yang bikin. Siap. Oke, Bolamania, kita sudah tanya-tanya. Kita sekarang lihat hal yang unik lagi di zona Asian Fest ini, di zona Kaka ya. Kaka, ya. Makasih ya Mbak ya. Let's go Bolamania. Yuhu, Bolamania. Balik lagi bareng Oki dan Ica. Kalau tadi kita udah jalan-jalan, sekarang kita beristirahat dulu sambil minum es kopi, sambil menikmati sore hari di Asian Fest. Nah, kalau tadi di zona yang Atung, zona Atung dulu deh di sini. Boleh. Zona Atung ada apa aja, Cak? Jadi, Cak. Jadi kalau di zona Atung itu isinya tenan-tenan makanan. Buat kalian mau wisata kuliner sama pacar, paman, bude, kakek, nenek, boleh aja ke sini. Sebelum kita nonton pertandingan bisa makan-makan di sini. Dan sistem pembayaran yang diterima di zona ini adalah kartu debit, kredit diterima. Pokoknya cashless deh, nggak bisa pakai uang ya. Nah, sementara yang di zona Kakak tadi kebanyakan sih ada booth-booth dari sponsor, juga merchandise terkait Asian Games dan juga souvenir yang berbau Asian Games tentunya. Ramai juga sih, ada sempat ada tunjukkan juga segala macam. Pokoknya ini zona Asian Fest ini sangat memanjakan para supporter deh yang datang ke Gelora Bung Karno sini ya, Ca ya? Pertunjukannya, penannya, nuansanya nuansa negara-negara Asia gitu. Ya nah, orang Asian Games. Nah, tapi masih ada satu zona lagi yaitu zonanya si Atung. Sorry, Bhin Bhin. Zonanya Bhin Bhin lupa. Oke, udah capek banget. Zona Bhin Bhin itu agak lumayan jauh sih, jadi kita akan berlanjut di video berikutnya. Tapi untuk sekarang, kita udahin dulu jalan-jalannya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Tabloid Bola. Karena bola membawa Anda ke arena. Dadah, salam Bolamania.